Hai sahabat Ragaria, kembali lagi di channel YouTube kita Ragaria. Buat para sahabat Ragaria, tontonin terus video-video kita, tonton terus sampai habis, jangan pernah di skip. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys. Buat para sahabat Ragaria yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya buat notifikasi ya guys. Nah kali ini kita mau lanjutin video kita yang kemarin. Yang kemarin itu kita unboxing raket Ibuki. Nah kali ini kita review raketnya ya guys. Nah raketnya apa itu, mari kita lanjutkan ya guys. Ini dia raket Ibukinya. Ini itu raket Ibuki Kuroi LTD guys. Nah untuk penampilan raketnya ini memang seperti ini ya guys, dia polos. Nah buat yang kemarin sudah komen karena penasaran dengan raketnya, ini dia detailnya guys. Raket Ibuki Kuroi LTD. Warnanya itu keren banget guys, dianya black glossy dan polos guys. Jadi keren aja gitu. Dimasukin ke senar warna apa aja dia masuk guys. Nah ini bagian end cap-nya. Logo Ibuki dan ada tulisan Japannya guys. Untuk berat raketnya ini tuh 83 plus minus 2 gram ya guys. Jadi lumayan, 83 plus minus 2 gram. Untuk balance pointnya itu di 285 plus minus 2 mili. Balance pointnya, jadi ini termasuk raket head heavy juga guys. Lalu untuk size gripnya ini itu masih dengan size grip G5. Untuk tensionnya 23 sampai 28 lbs ya guys. Ini itu maksimal 28 lbs. Untuk bentuk framenya ini itu dia hexagon guys. Kenapa hexagon? Dia di sini itu seperti ada lekungan atau cekungan ini guys di sini. Ya di sini itu dia seperti ada cekungan. Ini kalau dilihat dari kamera ini dia tidak nampak guys. Tapi dia kalau asli itu dia ada cekungannya. Makanya dia disebut frame-nya itu dia bentuknya hexagon. Lalu untuk materialnya ini dia Japan karbon ya guys, material raketnya. Kita coba fleksibelnya guys. Ini tuh dibilang medium fleksibel, tapi dia lebih mendekati fleksibel sih guys. Untuk grommetnya ini dia ada 76 guys. Ada 76 mata itik. Nah ini kita coba ya guys. Nah ini mudah sekali untuk dilepas guys mata itiknya. Lalu di bagian mata itik yang bawah ini itu dia ada yang menyatu ya guys. Dan untuk awal melihat raket ini memang speechless, bingung gitu ya guys, karena raketnya itu polos. Jarang banget ada raket yang polos seperti ini guys. Jadi ini keren, keren banget buat Ibuki. Ini raketnya. Oke guys, itu sedikit review dari raket Ibuki Kuroi LTD. Buat para sahabat Ragaria yang mau tanya-tanya bisa langsung aja komen, bisa kasih saran untuk YouTube kita, bisa juga via WA 0822-7288-7272, bisa cek di website kita www.ragaria.com, atau yang mau lihat barangnya langsung bisa datang aja ke toko kita Ragaria Jalan Sutomo nomor 72 Pematang Siantar. Oke guys, Ragaria solusi olahraga, terima kasih.